Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai usaha kita untuk membantu keluarga-keluarga yang terlibat dalam penahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, saya telah memberikan sokongan terhadap projek yang dianjurkan oleh Lejenah Kebajikan Dewan Pendepah Pusat untuk kita mengambil beberapa langkah untuk kita membuat beberapa inisiatif supaya keluarga yang menjadi mangsa ini dapat kita bantu dengan kadar kemampuan yang boleh meringankan beban mereka untuk mereka terus hidup. Kita sedia maklum bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA adalah undang-undang doktrinian, undang-undang rimba yang dikekalkan oleh rejim bahasa nasional yang ada pada hari ini, hasil warisan daripada Inggeris yang diaplikasikan untuk mereka mengekalkan kekuasaan mereka di Malaysia sampai kepada hari ini. Oleh itu, banyak pihak telah menjadi mangsa penahanan tanpa bicara ini, dan seharusnya rakyat Malaysia, khususnya mereka-mereka yang bersimpati dengan keluarga mangsa ISA ini, tampil ke hadapan untuk memberikan sumbangan yang sewajarnya dan sokongan moral yang perlu kita berikan kepada keluarga tahanan ini yang merupakan isteri-isteri mereka, anak-anak mereka yang mesti terus hidup untuk menyambung kehidupan sebagai manusia biasa. Suara rakyat merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara demokrasi kerana pemimpin yang dipilih telah melalui pilihan suara-suara rakyat. Namun apabila pemimpin menyalahgunakan kuasa dengan menghalalkan kekejaman, maka rakyat bangun memberontak. Kebangkitan rakyat menentang kekejaman Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA telah lama berkumandang, sejak sekian lama. Namun, bagi pemimpin-pemimpin yang rakuskan kuasa, kebangkitan rakyat menentang Akta Zalim ISA dianggap sebagai menentang mereka dari meneruskan kekuasaan. Sebaliknya, Akta Kejam ISA dijadikan senjata untuk melemahkan musuh-musuh politik. Jadi sebenarnya ISA ini adalah operasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh Special Branch yang merupakan agensi polis politik Kerajaan UMNO Barisan Nasional, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan maklumat sebanyak mungkin untuk kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Kerana saya ditahan, sebagian besar dari maklumat yang nak dia tahu adalah pasal PAS, pasal Ustaz Hadi, pasal Wan Azizah, pasal Anak Ibrahim, pasal Parti Keadilan, pasal Gerak dulu, pasal BA, pasal perhatian politik, pasal pencantuman, PRM, semua politiknya. Akhirnya 2 minggu sebelum saya dihantar ke Kementerian, 2 minggu tu pagi petang siang malam, di samping memujuk, memuji Mahathir, BN, UMNO tu adalah untuk mendesak, memujuk, mengugut saya untuk masuk UMNO. Itu dia ceritanya. Ada SD yang khusus untuk menangani masalah politik. Ya, tugas mereka lah untuk menjaga orang politik, mengenal pasti pergerakan mereka, ya. Mengawas mereka dan sebagainya. Jadi memang ada, ya, tapi kita ketahui bahawa polis yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan menteri di, yang bertugas dalam menjaga ini bertanggungjawab penuh di atas segala tindak tanduk
polis. Polis hanya satu department, ya. Satu badan di bawah satu kementerian yang besar yang disebut sebagai Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pemimpin yang rakuskan kuasa ini tidak pernah menoleh untuk melihat penderitaan yang dialami oleh keluarga dan mangsa yang terinaya. Kerana bagi mereka, kuasa adalah segala-galanya. Artinya manusia ini benar-benar makhluk yang Tuhan sayang, yang Tuhan hormat. Dan dalam banyak makhluk juga, hanya manusia saja yang dikirim Nabi. Tidak ada Nabi bagi langit, tidak ada Nabi bagi bom, tidak ada Nabi bagi mana pun, tidak ada Nabi. Yang Nabi, makhluk Nabi, makhluk manusia saja yang dikirim nikmat Nabi. Sebab itu, ahli-ahli ulama' hukama' kita menyebut bahawa lima perkara yang disebut kuliah khamsah, lima perkara yang Allah Ta'ala beri tanggungjawab kepada manusia. Termasuklah menjaga maruah, menjaga agama supaya tidak murtad, menjaga harta supaya tidak dicuri, disamu, menjaga nyawa supaya tidak dibunuh, dibelasah, menjaga harta, menjaga keturunan supaya tidak berlaku zina, dan menjaga maruah supaya tidak ada tuduh-menuduh yang mencabul kehormatan manusia. Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA atau Internal Security Act mulai diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu oleh Kerajaan British ketika era penjajahan mereka di negara ini. Akta ini diperkenalkan berikutan ancaman pengganas komunis yang semakin hebat. Sebenarnya itu ISA ini telah diluluskan dalam parlimen semasa Tengku Agraman lah, iaitu pada tahun 1960, 3 tahun selepas merdeka. Ia adalah lanjutan pada pokoknya kan daripada undang-undang darurat. Dalam undang-undang darurat, seseorang itu boleh ditangkap, ditahan tanpa bicara dan tak tentu masanya kan. Dan dengan ISA diteruskan kuasa yang ada pada pemerintah untuk menahan tanpa bicara. Sebelum ISA dan sebelum merdeka kan, Tengku Abdurrahman berjanji bahawa undang-undang darurat akan dihapuskan menggantinya ISA. Tapi selepas ISA diluluskan, undang-undang darurat pun masih diteruskan. Akhirnya kita nampak dia tidak lagi kepada komunis, tapi digunakan kepada apa saja bentuk penentangan, ya, seperti yang pernah berlaku di tempat orang yang tunjuk perasaan, masalah tanah, ya, di Sabah pernah berlaku tahun ujung 60-an, ya, kes beberapa orang ditangkap kerana kes demonstrasi menuntut tanah, sehinggalah ianya digunakan secara umum, secara meluas kepada siapa saja yang menjadi ancaman, kononnya, ya, quote-unquote ancaman kepada negara. Ya. Dan ini perlu kepada pentafsiran yang amat luas, sebab ancaman kepada negara ini could be anything. Ya, ancaman kepada pemimpin, ancaman kepada pemerintah, kepada parti pemerintah, kepada komponen parti pemerintah. Ya, ancaman ini bentuk yang luas dan ISA memang digunakan secara umum begitu, blur dalam keadaan yang kabur, tak jelas, tak ada black and white, siapa yang patut di bawah ISA, yang sepatutnya ditangkap di bawah ISA, siapa yang tak patut di bawah ISA. Ya, ianya diberikan suatu kuasa yang amat umum menurut kehendak, keperluan pemerintah, yang jika dia merasa orang ini perlu di ISA kan, maka di ISA kan. Ya, jika tidak, tidaklah. Ya, paling mudah bagi saya katakan bahawa ISA adalah semata-mata untuk memastikan bahawa pemerintah yang ada selamat. Namun hingga ke hari ini, akta ini masih digunapakai. Malangnya, akta yang digubal sebelumnya untuk menghalang pengganas komunis tetapi kini digunakan untuk menzalimi rakyat yang tidak berdosa. Betulnya kami tak tahu apa kesalahan suami kami sehingga suami kami dituduh dengan menganggota EGI. Sehingga suami kami kena dera dengan begitu dahsyatnya, yang kami seolah-olah sudah putus asa masa jumpa kami untuk yang pertama kalinya tuh. Dia rasa macam tak boleh lagi nak ungkapkan apa yang dialaminya. Dia
dia rasa demikian tertekannya sehingga yang keluar hanyalah air mata dia. Kami tengok sudah ramai, ada dua kereta polis di depan rumah dan mereka sedang berada di bilik tidur saya. Ketika saya sampai ke rumah, mereka sedang menggeledah bilik tidur. Salah seorang daripada SB itu datang menemui saya dan minta saya mengikuti dia masuk ke bilik saya dengan memberi amaran supaya anak-anak berada di luar saja. Cuma ketika itu saya dan suami saya dan mereka semua di dalam bilik. Mereka menggeledah bilik selama lebih kurang hampir 2 jam. Dia semua laci semua benda dia buka. Jadi saya tak tahu apa nak buat dengan keadaan bingung, tidak tahu apa-apa. Saya terpaksa akur. Suami saya ditahan dahulu, anak saya yang sulung ni baru berusia 4 tahun. Dan ketika itu saya dalam pantang yang kecil ni 26 hari. Itu selepas suami saya ditahan, anak saya telah melahirkan anak saya yang ketiga. Pada masa itu sungguh rumitlah bagi saya sebab selepas seminggu saya dalam pantang, anak saya didapati sakit dan dia telah dimasuk ke ICU hospital Ustaz. Telah diberitahu oleh doktor dia telah mengidap penyakit pneumonia ataupun jangkitan paru-paru dan juga doktor mendapati bahawa jantungnya berlubang. Ketika rumah saya dikepung mereka pukul 1:30 pagi, depan belakang ya, dengan berpuluh-puluh mereka datang ya, kebanyakannya tidak beruniform, ada yang beruniform dengan bersenjata lengkap. Itu satu penderaan ya, yang saya dan keluarga saya susah nak lupakan. Kemudian saya dibawa pergi tengah malam buta ya, ke setempat sampai tempat yang mata ditutup, tangan bergari, dibawa ke tempat yang tak tahu di mana. Itu penderaan yang dalam pengertian yang lebih mendalam ya. Hanya saya yang dapat merasakan penderaan itu, derita batin saya. Bagaimana pula keluarga yang risau ke mana saya dibawa, tak tahu ke mana dibawa di tengah malam yang gelap. Ya, kemudian sampai di tempat sana, ya, saya ditelanjangkan atas alasan untuk pemeriksaan body, pemeriksaan badan, tubuh. Pada saat dia ditahan, dia akan diberikan satu rasa gempa. Ya. Dan rasa gempa ini bukan hanya dirasakan oleh diri dia, tetapi oleh isteri, anak-anak dan kalau boleh bagus lagi jiran dia dan kawan-kawan dia dan rakan-rakan yang lain. Nah, ini saya akan kongsi. Pada penahanan saya pada tahun 1998, saya ditahan selepas saya melawat isteri saya yang dimasukkan ke ward di HUKM. Ya. Dan saya ditahan di tempat letak kereta bersama-sama dengan anak perempuan sulung saya. Jadi cara ditangkap itu adalah untuk merasakan bahawa saya bersalah. Maka tangan saya dipegang ya, dan terus diucapkan ucapan bahawa saudara telah ditahan kerana telah memudaratkan keselamatan negara. Ha, itu dia cara gempa ni. Nak bagi kita merasakan bahawa kita dah buat benda yang besar. Jadi dia ambil peluang apabila kita rasa gempa tu, maka dia akan bawa ke rumah. Ha, dia ini cara yang dia paling suka untuk merasakan ada benda yang salah kita buat dekat rumah. Jadi dia mula geledah barang kita, dia ambil itu, ambil ini, seolah-olah benda yang biasanya kita tak ada masalah. Internet, print out, bahan-bahan yang kita cetak daripada internet, buku-buku yang kita baca, penulisan kita, artikel kita, dia rampas. Berkotak-kotak dia buat keluar. Dan yang penting kesannya itu adalah kepada anak, ya, kepada isteri dalam keadaan rumah sakit dan sebagainya. Jadi kali kedua begitu juga. Ya, mereka ni kita dapati untuk memberi impak yang maksimum dalam penahanan kita ni, dia cukup suka pilih rumah. Walaupun dia boleh tahan kat mana-mana. Dia boleh tahan kat airport, dia boleh tahan tepi jalan, cari samsing, dia boleh tahan dekat tempat kita memilih belah. Macam pertama kali saya ditahan di tempat letak kita, tapi yang paling dia suka, dia tahan kat rumah. Kerana apabila dia buat keputusan nak tahan di rumah, kesannya itu maksimum. Kerana sehari dua sebelum dia datang tahan kita ni, dia akan, pada hari-hari kita tidak ada di rumah, pada masa-masa kita tidak ada di rumah, dia akan datang dengan pasukannya 2-3 kereta. Satu kereta 3-4 orang SB. Datang ambil gambar. Ambil gambar sana, ambil gambar sini, depan rumah kita, kanan, depan, belakang, pergi ambil gambar. Jadi kesannya adalah pada jiran-jiran kita. Jiran-jiran kita akan berasa takut.
akan masa gempak. Macam mana orang macam ini, orang yang baik macam ini pun, yang pergi masjid, tengok-tengok boleh diperlakukan begini oleh polis. Itu kesan dia. Bagi orang yang zalim, segala penderitaan orang lain tidak pernah difikirkan. Apatah lagi untuk bersimpati kerana kerakusan kuasa dan kedudukan telah menghilangkan nilai kemanusiaan yang ada dalam diri. Bukti penahanan ISE mempunyai hubung kait dengan politik amat jelas, memandangkan kebanyakan yang ditahan terdiri dari ahli-ahli politik pembangkang. Pada pokoknya lah, akhir-akhirnya ISE ini disalahgunakan terutama sekali untuk melemahkan gerakan yang sah menentang pemerintah dengan tujuan mempertahankan kedudukan pemerintah. Ini jelas sekali kerana kebanyakan tindakan ISE dilakukan terutama sekali bila UMNO berpecah. Bila UMNO berpecah, UMNO lemah, waktu itu digunakan ISA untuk menangkap ramai orang yang di luar UMNO. Dan tujuan ISA digunakan ini nak break kita, nak patahkan semangat kita, nak patahkan semangat isteri kita, nak merasakan bahawa kita ni nanti menyesal berjuang mengkritik kerajaan. Itu tujuannya. Itu yang sebenarnya yang berlaku dalam ISA. Pada dasarnya, pertuduhan yang dilakukan semata-mata untuk menghalalkan tindakan pihak berkuasa bagi menangkap mereka yang terinaya. Kami ditangkap atas alasan senjata api, molotov cocktail, hand grenade dan roket launcher dan sebagainya. Tetapi sepanjang tempoh penahanan saya sendiri, saya tidak pernah ditanya tentang senjata api. Malah saya pula bertanya kepada pihak SD, pihak interrogator, tuan-tuan bila nak tanya saya tentang senjata api? Dan sebab saya faham saya tentang kerana itu, dan mereka mengatakan, well, bukan kerana itu ustaz ditangkap. Jadi bila mereka mengatakan bukan kerana senjata api saya ditangkap, ada dua persoalan. Pertama, statement mereka tidak selari dengan statement ketua mereka, ketua polis negara, yang mengatakan bahawa kami ditangkap kerana senjata api. Yang kedua, kalau bukan kerana senjata api, kerana apa? Saya kata kerana politik, mereka kata tidak, sebab politik ada sesuatu yang legal di negara ini. Tapi dengan syarat yang diberikan kepada saya hari ini, saya confirm bahawa penahanan kami adalah bersifat politik. Sebenarnya apa ni, tentang apa kegiatan yang dituduh, iaitu kegiatan kononnya nak menjatuhkan kerajaan dan kekerasan, tidak banyak ditanya. Mereka tanya soal-soal lain. Mereka tanya apa ni, tentang misalnya kegiatan sastra saya. Mereka tanya misalnya tentang apa ni, pertubuhan-pertubuhan sastra waktu itu, sebab saya terlibat secara aktif dalam pena, saya sebagai setiausaha agungnya, setiausahanya dan apa ni, Tongkat Warren sebagai ketuanya. Jadi mereka nak tahu tentang orang yang dalam jabatan kuasa. Saya juga terlibat waktu itu dengan gerakan pemuda yang bebas lah, independen apa ni, yang namakan pertubuhan pemuda Malaysia waktu itu kan. Dan apa ni, mereka nak tahu siapa dan apa kan, dan saya juga terlibat dengan politik. Mereka nak tahu tentang politik, mereka nak apa misalnya nama orang-orang yang mereka boleh tangkap. Saya Fauzia tinggal di Min, isteri kepada Muhammad Zamri bin Sukirman yang sekarang berada di kem Kemunting. Ia ditahan pada 5 hari bulan November tahun 2002, berada di rumah saya lah di Kampung Silong Senai. Ketika itu dia sedang bekerja, dia seorang pekebun tani. Dia ditahan dituduh mengancam keselamatan negara kerana terlibat dalam kumpulan KMM. Tetapi setelah ia ditahan dan disoal siasat dan dibawa ke Kemunting, dia telah tuduhan itu telah beralih kepada kumpulan JI. Itu yang membuat saya tak keliru di situlah. Beliau ditahan kerana dikaitkan dengan anggota kumpulan KMM ataupun JI. Saya pun tak tahulah yang mana satu yang dikaitkan. So bagi saya, KMM dengan JI tu satu organisasi yang saya sendiri tak tahu kewujudannya. Jadi tiba-tiba bila suami saya dikaitkan dengan KMM ataupun dengan nama JI, saya jadi keliru. Sebab suami saya, apa yang dia lakukan selama sebelum dia ditahan, beliau
aktiviti harian seperti biasa. Tuduhan pertama, kalau saya tak silap dah saya beritahu di sini, dia telah menyumbang duit sebanyak RM5,000 untuk Ambon. Lepas tu dia telah mengikuti latihan tentera. Lepas tu saya lupa, tapi empat tuduhan itu. Tapi tuduhan-tuduhan itu ternyata tak terlintas di hati saya masa bila berlakunya. Tuduhan-tuduhan itu memang tak pernah terbayang. Kekejaman Akta Zalim ISA bukan hanya melibatkan penginayaan ke atas mangsa dan keluarga, tetapi mereka turut didera dan disiksa. Kalau media-media Malaysia sanggup contohnya menceritakan tentang tahanan Iraq dikencing oleh tentera Amerika, di Malaysia teruk lagi. Tahanan ISA bukan dikencing tapi disuruh minum air kencing. Ya, ini sebagaimana yang telah kita laporkan 2 hari lepas ke Suruhanjaya Siasatan Polis tentang salah seorang bekas tahanan ISA yang ditahan pada tahun 1998. Itu jugalah di antara teknik-teknik yang mereka gemar, bukan hanya menelanjangkan tetapi menyuruh orang yang ditahan untuk melakukan aksi seks, ya, termasuklah minta maaf, ya, dalam istilah Inggerisnya masturbate atau dalam istilah biasanya melancap. Kalau enggan, dicabut kuku. Dan sekurang-kurangnya ada dua kes yang telah saya kaji, ada bukti bahawa satu taktik yang sangat suka mereka lakukan juga adalah di samping membogilkan adalah untuk meliwat, ya, orang yang ditahan dengan menggunakan sejenis alat yang dimasukkan ke dalam dubur orang yang ditahan. ISA satu-satunya peraturan yang mencabul kehormatan manusia. Mencabul, kalau manusia bersalah, Islam menetapkan cara bagaimana nak menyelesaikan. Itu kita panggil mahkamah, al-qadha, apa nak, hukuman. Jadi ISA ni selain daripada dia mencabul kehormatan orang, dia tangkap, dia seksa, dia cabut kehormatan tanpa melalui saluran yang sah di seluruh dunia. Semua dunia tahu bila manusia bersalah ada caranya, melalui, kalau kita di Malaysia ni, melalui apa, pendakwaan, melalui kehakiman, melalui lawyer, melalui itu ini. Tahu-tahu orang ni ditangkap macam dicolek, tak tahu ke mana, tahu-tahu tak ada, maruah manusia akan tercabut. Ibu bapa manusia berkenaan akan berasa runsi, duka cita. Isteri pula menangis, anak-anak memanggil bapa, ayah ke mana, ayah ke mana. Ini kezaliman yang menjangkit satu perkara lain, yang antara satu sama lain. Orang yang menggunakan ISA ini, orang yang tidak ada rasa kesian belas, tidak ada peri kemanusiaan. Sedangkan Islam menetapkan semua manusia di muka dunia ni daripada seorang bapa, Adam, dan seorang ibu, Hawa. Jadi Melayu, Cina, India, semua sekali kira adik-beradik. Sampai begitu Islam menetapkan penyatuan manusia. Satu sama lain dikira, diminta sayang-menyayang. Orang Melayu sayanglah kepada orang Cina, orang Cina sayanglah kepada orang Melayu. Kita ada adik-beradik. Mari ISA ni tak kira siapa, tetap salah. Benda apa salah sampai sekarang pun orang tidak tahu. Tak tahu apa salah. Cuma tuduhan. Tuduhan dia seorang, kalau dia bawa ke mahkamah belum tentu lagi sabit atau tidak. Sebenarnya ada dua jenis penderaan, kan, satu yang berbentuk mental, satu yang berbentuk fizikal. Dan biasanya kan kedua-dua digunakan. Tapi apa, ada setengah orang lebih mentalnya, ada setengah orang lebih apa ni, fizikalnya. Kalau mental misalnya macam-macam ugutan lah. Ugutan misalnya nak itu macam dalam kes saya lah, mereka kata, oh, awak cuma hanya ada otak, kita boleh misalnya itu musnahkan otak awak, kan, dengan berbagai-bagai cara, kan. Atau mereka tak benarkan kita tidur, saya tak benarkan tidur misalnya sampai hampir apa ni, lebih daripada 2 hari 2 malam, kan, tak benarkan tidur. Dan apa ni, itu menjejaskan misalnya stabilit mental kita. Dan macam-macam ugutan dan tipuan yang mereka apa ni, mereka katakan. Jadi sebenarnya mula-mula mereka pujuk, misalnya pujuk, oh, baik awak apalah, awak mengaku salah ajalah, mengaku salah dan besok awak boleh bebas cepat, kan, eh? Ataupun mereka itu gunakan apa ni, penipuan. Oh, kalau awak misalnya itu sebut nama Sianu sebagai orang yang apalah,
bersyubhat dengan awak kan, eh, dalam aktiviti ini kita akan tangkap dia dan awak akan bebas. Jadi nak cuba tipu tu, tapi ada orang buat tak bebas ke. Dan yang satu lagi ialah bentuk fizikal. Fizikal mereka macam-macam mereka gunakan. Saya misalnya itu diludah, ditempeling, dicuba nak tumbuk apa ni, di perut dan sebagainya kan. Saya tahu ada misalnya apa ni, ramai orang yang dipukul dengan apa, dengan batang getah kan. Ada yang apa ni, yang di apa, di cucuh dengan apa ni, dengan potong rokok kan. Dan ada juga yang misalnya ditelanjangkan dan disuruh duduk dalam kesejukan kan. Jadi macam-macam fizikal kan. Dan ada yang sampai tidak tahan umpamanya. Ada yang misalnya saya tahu 2-3 orang ya, terutama sekali golongan Cina kan. Mereka diikat misalnya pada itu, pada apa ni, pada grill besi apa ni, berjam-berjam ya, sampai apa ni, sampai mereka tak tahan betul-betul kan. Dan bila berlaku selalu sangat kan, ada yang cuba bunuh diri. Ya, kita, kan? Kalau dia tahu kita ni jenis orang yang agama, dia mencarut lah. Mencarut itu merupakan penghinaan. Benda yang kecil-kecil. Ya. Macam dalam kes dua-dua kali, oleh kerana isu Jana Ibrahim, habislah cerita seks, lewat, lucah, segala benda. Sama juga, dalam kali kedua pun sama juga, dia tahu kita ni orang agama, orang berjuang untuk Islam. Dia mencarut, dia mencaci, dia segala istilah mencarut yang ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni, dia luahkan depan kita. Itu teknik nak break. Bagi dia boleh belaka. Dia ancamnya kita, dia apa, tapi kita kena steady, ya. Kita kena steady, ya. Kita ada bimbingan kita, kita ada cara kita, zikir kita apa semua kita amalkan. Tapi itu yang dia elakkan. Dia tahu kekuatan kita ni, kalau orang macam berjuang untuk agama ni, dia tahu kekuatannya sembahyang malam, tahajud, baca Quran, maka dia nafikan benda itu. Dia tak bagi kita balik dekat sel. Macam saya 38 jam di soal siasat tanpa henti. Sampai subuh pun saya tak ingat saya dah buat ke belum kan. Yang saya sembahyang subuh tadi, subuh semalam ke subuh hari ni. Zuhur hari ni ke zuhur semalam. Dia nak disorientik kita. Dia tahu kalau kita, dia bagi kita duduk kat sel, kita boleh sembahyang tahajud. Kalau dia panggil lambat, kita boleh sembahyang duha. Ya? Dia susahkan, dia tahu. Ya? Kalau dia bagi Quran, kita boleh baca Quran. Ya? Kalau kita duduk kat sel, kita boleh baca hafazan kita. Macam-macam taktik. Kalau orang agama, ada cara agama. Tragedi 11 September 2001, Washington digegarkan dengan serangan bom yang meruntuhkan pusat dagangan di New York. Media massa pula melebarkan lagi jaringannya sehingga dirasakan seolah-olah seluruh dunia sudah tidak aman lagi. Berikutan tragedi tersebut, Rumah Putih tanpa usul periksa terus menudung jari kepada seluruh umat Islam. Lantas Islam terus dilabel sebagai kumpulan pengganas. Susulan dari sentimen serangan tersebut, gerakan Mujahidin Islam di Afghanistan dan rejim Saddam Hussein di Irak dijadikan sasaran tentara pengganas Amerika dan sekutu-sekutunya. Kesan dari serangan tersebut telah memberi tekanan kepada seluruh dunia Islam. Malaysia juga tidak terkecuali. Untuk mengabui mata Washington yang sedang giat memburu apa yang disifatkan sebagai golongan militan, Malaysia turut mengambil langkah bertindak memerangi keganasan yang ditaja oleh Washington. Nampak tidak adilnya. Jadi mesti diselitkan sekarang ini soal militan. Soal militan, iaitu soal menggunakan senjata, nak jatuhkan kerajaan dan sebagainya. Dan mereka mempunyai peluang untuk membuat tuduhan itu. Kerana sekarang ini ada kempen di Amerika oleh Presiden Bush kan, untuk kononnya itu apa ni, menentang teroris-teroris Islam kan. Kempen itu sekarang ini sudah jadi lebih daripada itu. Dia sudah kempen untuk menjatuhkan apa misalnya negara Islam, memburukkan orang Islam, menguasai misalnya minyak dan ekonomi apa ni, negara-negara Islam kan. Jadi itu dah seriusnya. Dan di dalam negara ini kan, diambil peluang itu, diambil peluang kempen itu untuk menahan orang-orang yang dituduh sebagai militan, KMM, KJI dan sebagainya. Amerika melihat dalam teori pengganas Amerika ialah barang siapa saja yang tidak beruniform tentera pergi berjuang ketika di Afghanistan atau di Bosnia atau di Maluku, maka mereka adalah pengganas. Okey. Jadi untuk menepati term pengganas yang digunakan oleh Amerika itu,
Maka Malaysia yang ketika itu Mahathir Mohamad cuba apply konsep tersebut dengan menangkap orang-orang terlibat, nak tunjuk pada Amerika bahawa kita juga serius menangani pengganas. Ya? Jadi kita melihat pengganas, kita memberi arti pada pengganas menurut pengertian Amerika. Amerika mendefinisikan pengganas itu sebagai orang-orang yang tidak tentera, bukan tentera, yang terlibat dengan mana-mana peperangan, ya, baik di Afghanistan, baik di Bosnia, baik di Maluku, baik di Mindanao. Itu istilah Amerika, itu pengertian Amerika tentang pengganas. Kita tidak perlu terikut-ikut dengan pengertian mereka. Tetapi kerana ya, Mahathir ya, dan sekarang diikuti oleh Dolah Badawi, ada agenda tertentu untuk fit the term, untuk sesuai, mengatakan bahawa mereka juga, iya, kita sama, kita sama, kita serius menangani pengganas. Akhirnya istilah yang sama digunakan, dan satu cara untuk membuktikan bahawa Malaysia sungguh-sungguh menangani pengganas ialah tangkap mereka dan tahan mereka. Tak cukup 2 tahun, tambah lagi. Dan ini yang berlaku. Ya. Sedangkan ini adalah agenda Amerika dan kita hanya nak mengikut telunjuk mereka. Di atas dasar mementingkan kuasa, akhirnya rakyat dijadikan mangsa, sang isteri kehilangan suami dan sang anak kehilangan tempat bergantung. Soalan pertama daripada anak sulung saya lah, kenapa abah dia ditangkap? Jadi memang suka bagi saya nak jawab, nak terangkan kepada anak yang sedang kecil, kenapa abah mereka ditahan. Kemudian anak-anak apabila abah dia dah ditangkap, memang kerap kali demam dan menangis malam. Dan tak tahulah saya sama ada kerana kehilangan abah dia ataupun masalah apa. Tetapi sejak kehilangan abah, anak-anak memang kerap meragam. Yang ni 5 tahun, saya Dati Fauza. Ini Narkasi Fauda 3 tahun. Masa ayah dia kenal tu umur 9 bulan. Betul. Apa? Pada masa tu dia kena apa? Dah 8 kan. Masa tu kami nak tunggu untuk buat pembedahan dia ni lah. Langit-langit dia. Lepas tu bulan 9 masa suami saya dihantar ke Kemunting, hari itulah yang dia buat pembedahan ni. Lepas tu saya cubalah telefon inspektor Zaini tu, cakap kat dia untuk suami saya datang tengok dia. So, dia kata tak boleh, dia kata tak boleh main tengok. Yang sekarang saya sebenarnya anak saya 5 orang tinggal di rumah. Anak saya bersekolah 3 orang. Sejak dia tiada, banyak masalah keluarga yang terpaksa saya tanggung sendirilah. Sebelum ni pun dia hanya petani, bertanam sayur dan pendapatan pun maknanya cukup makan kami sekeluarga lah. Tapi sekarang saya terpaksa bekerja lah menanggung keperluan keluarga. Kami sekeluarga tinggal di Kampung Silong pun keperluannya tak berapa mencukupi. Keperluan asas cuma ada api. Air pun menggunakan air perigi. Jadi kalau dia tak ada pun keperluan pada kami susah kan. Semasa suami saya ditahan, saya sedang mengandungkan anak saya ber-7 bulan. Sebelum ini, setahun selepas suami saya ditahan, saya lalu berpindah randa ke sana ke sini kerana mencari pekerjaan. Dan akhirnya saya pulang ke bangkuan keluarga semula, ke Johor. Bagi sang anak, telah kehilangan tempat berpaut kasih. Manakala bagi sang isteri, beban dan tanggungjawab yang dulunya terpikul di bahu suami, kini berpindah ke bahunya. Susah dan senang hanya iringan doa dan air mata. Perasaan saya lah, saya inginlah suami saya dibebaskan segera sebab Tuan menasihatkan saya supaya anak saya diberi rawatan lanjutan lagi. Sebab Tuan beritahu saya
Selepas anak saya dimasukkan wad berulang-ulang kali, paru-paru dia semakin tidak semakin merosaklah. Jadi saya merayulah dengan penuh harapan agar suami saya dibebaskan supaya kami dapat mendapatkan rawatannya dengan lebih mudah lagi. Sekiranya suami saya di sisi saya, saya rasa lebih selesa lagi sebab selama ni semuanya saya tanggung sendiri anak-anak. Saya Falki Syauki Syahid binti Muhammad bin Kadar, 8 tahun, 5 orang adik beradik. Kami merindukan Abi untuk balik ke pangkuan kami. Bebaskan ayah kami. Saya masih ingat bahawa di antara sebab-sebab kematian ibu saya adalah kerana merindui kepada anaknya yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Begitu juga saya merayu kepada pihak terbabit, terutama Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi agar membebaskan mereka, kerana prihatinlah kepada perasaan dan nilai keibubapaan mereka terhadap anak-anak mereka yang ditahan. Bagaimanakah pula anak-anak merasa kehilangan bapa mereka yang ditahan, kehilangan saudara-saudara mereka yang ditahan? Mereka tentulah mempunyai perasaan sedih dan pilu. Rakyat seharusnya bangun untuk menentang kezaliman akta ini dari terus bermaharajalela, kerana ia tidak pernah mengenal sesiapa. Kezaliman ASA harus dihentikan. Penginayaan ke atas rakyat yang tidak berdosa harus ditentang dengan suara rakyat, kerana suara rakyat suara keramat. Saya dari wakil daripada ayat mangsa tanah ASA, iaitu ayah saya, Muhammad Shah bin Sarijan. Di sini saya dan adik-beradik saya dan juga ibu saya ingin merayu kepada anda semua di luar sana bahawa tahanan ASA ini adalah satu yang zalim. Ianya tidak relevan dan ianya satu ketidakadilan terhadap rakyat dan juga keluarga yang dikenakan tahanan ini. ASA ini memang wajib dimasukkan. Memang dia satu tahanan yang zalim terhadap semua manusia. ASA ini memang berlaku bukan hanya pada orang politik. Dia tidak boleh. Kadang-kadang apa yang boleh memudaratkan orang yang berkuasa, pemerintah, memang dia akan tahan. Kalau dulu pun dalam akta, daripada akta parlimen, dia mengatakan ASA ini hanya untuk komunis sekejap sahaja. Tapi selepas itu, bila dilihat ASA ini boleh menguntungkan parti pemerintah, dia akan terus menggunakan ASA itu. Tolonglah fikir semula. ASA ini yang zalimi manusia, yang mencabut kehormatan manusia, yang menyusahkan manusia. Tolong fikir semula supaya segagah-gagah manusia di muka dunia ni ada lagi yang lebih gagah, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala peraturan yang kita buat melanggar dengan perintah Allah akan dirasai di akhirat kelak. Akhirat kelak, sebab itulah Allah sebut dalam surah Yasin sendiri, "Fal yawma la tuzlam nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dunia ni mengikut Islamnya akan tamat dan akan timbul hari Yaumiddin, hari pembalasan. Tiap-tiap orang Islam bila sembahyang sunat baik, fardu baik, sembahyang jenazah baik, dia kena baca Fatihah. Dalam Fatihah ni ditetapkan Malik Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh, hari balas, hari pembalasan. Jadi orang yang buat kacau baik, buat baik, semua ada balas. Buat kacau, balas cara kacau. Baik, balas cara baik. Dan benda ni berlaku, Tuhan kata bila kiamat berlaku, dia manusia hidup balik. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Hari ini, hari kiamat ni, tidak ada orang dianiaya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan dibalas kecuali mengikut apa yang kamu buat. Jadi mudah-mudahan orang yang mempunyai hati yang lurus, yang mempunyai perasaan halus, qalbun nurani, tolong berfikir supaya tiap-tiap kesalahan rakyat Malaysia, baik rakyat mana baik, dia bawa kesalahan. Dia bersalah, hukumlah. Dia tak bersalah, lepas. Yang kita jadi polis, kita jadi hakim, ini tak ada manusia boleh terima kecuali manusia yang memuja hawa nafsu.